Situasi terkini. TKP pinggir rel. TKP tepat pinggir rel, masuk dari percetakan Negara Raya. Ini habis serangnya. Habis serangnya. Dari lo begitu malah ini ngapain? Gak tau. Jang atas, Jang, gentengnya, Jang. Ah, Jang atas lagi, Jang, atas, Jang. Terangan dari rumah Astari, emang api dari rumah Astari. Iya. Nah itu MTB katanya turun. Yang ngomong anaknya tuh apa ya? Ada keluarga ini. Ditaikin. Begitu ditaikin ada ledakan. Iyalah. Di atas. Kayak di kamar ataupun gimana. Nah tato udah ada api. Nyala gitu. Jadinya, terus dari itu aja. Jadinya tadinya asalnya dari turun listrik tadi ya? Iya. Jadinya adalah ledakan pas naikin MCB-nya itu. Iya, pas ditaikin MCB, mungkin ada kabel yang itu. Gitu. Posisi TKP ada di SDN samping. Samping SDN 0103 Paseban di Keramat Sawah, Kelurahan Paseban. Di sini ada beberapa rumah yang memang terbakar, sedang dalam pendinginan oleh petugas.
Jadi pada pagi hari ini kami terima berita kurang lebih 8 lewat 40 menit. Dan unit kami tiba di TKP kurang lebih 8 lewat 40 menit. Jadi 15 menit kami sudah responden dan sudah cepat. Walaupun memang tadi ada kendala sedikit masuknya. Dan saat ini kurang lebih 40 menit api sudah dapat dan bisa lokasi. Dan pun yang kita terjunkan pada pagi hari ini ada sekitar mau masuk di sini. Dalam kendala dalam pemadaman ini tentunya yang pertama adalah memang akses masuk memang agak padat karena memang ini rumah padat hunian, terus kemudian juga sumber air ini memang agak sulit. Jadi tadi sudah dapat kita dari ke rumah sakit, tapi sebenarnya sudah api bisa kita lakukan.